Ya, kita balik lagi di Kultum setelah libur setahun ya, setelah pandemi, ngelaizin alfaizin. Jadi gue habis baca buku Renita ya, itu film dokumenter Mas Renita. Tony Trimarsanto, dia ngomongin yang gue baca soal gagasan gitu. Jadi sebenarnya ide tuh bisa datang dari mana aja, tapi yang menarik juga membuat tuh daripada keinginan atau kegelisahan itu lebih banyak orderan gitu daripada inisiasi untuk membuatnya gitu. Itu ya karena dia juga nulis, ya karena aku hidupnya dari sini gitu, kemudian ya mau gak mau aku harus juga melakukan itu gitu. Yang gue dapet ya itu emang apa sih, realistis kan, kayak gitu-gitu tuh. Itu sih yang gue dapet dari Renita tuh, apapun mediumnya ya, soal kesenian gitu. Tapi dia ngingetin gue soal ya kita harus realistis aja gitu, mau bikin karya apapun juga. Yang lain gimana? Kalau gue tadi lihat baca ini, yang gue tangkap adalah bagaimana ide yang tanpa ruang, batas ruang dan waktu itu nggak bisa sekedar hanya begitu aja untuk dijadikan pada sebuah konotasinya waktu ini film. Dia butuh suatu pesan yang mana itu nanti, atau yang mana itu nanti bisa dinikmati secara dalam sebuah produk film itu tadi. Dan biasanya pesan-pesannya yang muncul itu nggak melulu dari ide-ide yang besar gitu, kayak ide-ide yang kecil yang bisa kita, yang bisa ditemuin di sehari-hari, tapi dikemas dengan pesan yang bagus, itu bisa menjadikan sebuah film dokumenter terasa seperti nyata dan aktual. Begitu sih kalau gue. Dari aku ya kurang lebih sama sih, apa maksudnya ide-ide itu bisa datang dari mana aja. Terus ya gimana caranya meramu ide-ide tersebut supaya bisa menarik para penonton ya. Ya biasa dari realita-realita, kurang lebih begitu sih kalau dari aku. Oke. Tapi mediumnya gitu, karena misalnya kalian musik nih, itu ada kesamaan gak sih? Kalau bikin lagu ada sih. Misalnya kayak kita bikin apa ya, bikin lirik gitu kan, rata-rata ngambil dari realita-realita yang ada di luar sana lah, biar lebih masuk didengar sama penonton. Oh, malah dari luar sana ya, bukan dari dalam sini ya? Maksudnya? Kamu ngambil realita dari luar sana? Ya maksudnya apa yang kita lihat lah di sana, dan yang kita lihat itu relate sama orang-orang juga, maksudnya begitu sih. Kalau gue sendiri sih idenya, ide itu tuh bisa kan macam-macam tuh, kadang bisa absurd banget gitu. Terus dari ide satu tuh biasanya gue kasih turunan, dari ide ini mau apa yang gue omongin gitu, pesannya apa. Dan mediumnya kebetulan karena gue gak hanya musik, nah akhirnya milih tuh untuk pesan ini paling tajam di medium yang apa gitu akhirnya. Kalau gue di situ. Ya, jadi apa kalau buat gue tuh malah ide itu sebenarnya kayak cuman pemantik awal aja gitu. Selanjutnya kan ada soal riset, ada soal validasi, ada soal ya itu tadi pemilihan channel atau medium. Ini tuh sebenarnya efektifnya ditaruh di medium yang apa ya. Terus apa nggak serta merta egois atau idealisme gitu. Kemudian ini sebenarnya lebih pas kalau jadi poster gitu. Tapi yeah, dibikin lagu atau dibikin film kayak gitu-gitu, buat gue tuh kayak masih apa ya, kayak masih banyak yang belum pas soal pemilihan channel gitu. Jadi lebih berat ke hobi gitu. Lebih berat, gue kan anak film ya, gue harus bikinnya film gitu. Sementara bisa aja ini sebenarnya cuman hanya tulisan aja dikirim ke koran gitu, ini akan lebih nendang gitu buat ke publik. Jadi buat gue tuh kayak masih banyak yang miss soal market gitu. Dari ide tuh bisa segila apapun, tapi soal pengaplikasiannya tuh mau gak mau kita harus lihat market gitu, gak boleh egois. Gue jadi dapet itu sih dari obrolan ini gitu.